Halo teman-teman YouTuber, selamat berjumpa kembali di channel saya. Di episode kali ini saya akan lanjutkan pembahasan tentang gamepad X3. Dan gamepad ini bisa kita pakai sebagai stick PS3 di PS3 ya. Jadi kita bisa mainkan di PS3. Jadi kalau teman-teman punya stick Android ini bisa digunakan sebagai stick PS3. Untuk caranya, ini kita perlu kabel data micro USB. Ini bawaan sepaket sama saya beli sticknya ya. Ini kita tancapkan dulu di USB PS3. Lalu satunya kita tancapkan di stick X3-nya ya. Ada ke sini. Oh, kebalik, maaf. Untuk stick yang pertama ini stick 1 ya, stick PS3 wireless. Ini untuk stick gamepad Bluetooth-nya. Lalu untuk koneksi pertama kita tekan tombol home ya. Nah, setelah kita tekan tombol home ini kita bisa pakai loh. Ini bisa kita pakai. Nah, kalau misalkan kita lepas, dia akan berkedip-kedip. Lalu setelah kedipannya berhenti, berarti dia sudah connect. Dan di sini untuk angkanya angka 2 ini sudah connect di PS3 ya. Jadi caranya gampang ya. Jadi mudah kalau untuk setupnya sama seperti kita tinggal tancapkan stick PS3, lalu setelah connect kita tekan tombol lambang PS-nya ya. Dan di sini untuk tombol home di stick atau gamepad X3 ini berfungsi seperti tombol PS juga. Kalau kita misalkan ini ya, kita tekan, nah dia juga berfungsi seperti tombol tombol home. Untuk kembalinya ini, kemudian kalau misalkan teman-teman mau pakai sambil dikoneksikan dengan kabel data juga bisa ya. Nah, ini juga bisa. Jadi kita mau pakai kabel atau mau pakai secara wireless ini bisa semua dipakai ya. Dan kalau ada indikator berkedip seperti ini sticknya sedang ngecas ya. Karena kalau kita pakai kabel seperti di stick PS3 itu, ketika ditancapkan dengan kabel data dia akan ngecas untuk sticknya. Untuk PS3-nya ini saya pakai PS3 Slim seri 25. Ini CFW ya. PS3-nya PS3 CFW. CFW 4.88.1 ini masih pakai firmware versi lama, walaupun sebenarnya untuk versi CFW itu sudah ada yang versi baru seperti yang diedit atau dibuat oleh developer Evilnut. Versi 4.9.1.2. Dan untuk PS3 saya yang pakai CFW terbaru sudah laku terjual. Jadi ini PS3 saya yang lain yang pakai CFW versi lama.
Kita coba pakai main ya. Game apa ya? God of War. Ya, pernah ya. Main game apa ya? Coba lihat dari atas dulu ya. Ini aja, coba God of War 3. Kita main secara wireless. Sorry, terbaca untuk stick yang ini ya. Ini kan saya matikan dulu untuk sticknya. Kita matikan dulu stick satunya. Kita koneksikan lagi. Biar jadi stick satu. Nyangkut segala sih.
Cukup sekian dulu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga videonya bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi. Jangan lupa tonton juga video-video saya yang lainnya. Subscribe channel saya dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.